sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung? Oke, saya minta fishballnya. Oke, kita akan ambil, kita kocok, set. Oke, satu bola sudah keluar, terima kasih. Dan nomornya adalah 22. Oke, 22 silahkan berdiri. Kenapa? Kenapa? Wih, pada sirik aja, kenapa sih? Kenapa teriak happy? Bukan dram kepilih lagi. Hah? Kenapa? Kan saya kepilih. Eh, saksian juga gue semak, babe. Lalu pada mak dulu, krempeng. Wih, udah deh, pada sirik kamu sih. Itu nomor 23 kenapa tadi? Apa? Dia udah nginjak kaki aku apa-apaan nih, aku gak terima. Lu kenapa lu nyari ribut sama gua? Lu sadar gak badan lu? Apa-apaan kemarin? Lagi ngapain deket-deket gua? Oke, ya, permisi saya. Lu ngapain deket-deket gua? Di sana lu masih udah lega. Stop. Body gue tuh seksi, Bo. Bukan ya kayak lu, kurus krempeng. Yang lu lempar sepatu siapa tuh? Lu lempar sepatu kena gue tau gak? Bodoh amat. Lu lempar sepatu kenapa emang? Gak suka gue sama dia, Mas Uya. Ya lempar sepatu dong, kena orang dong. Kenapa lu gak suka? Oke, okay. lo turun. Sama orang itu tuh. Oke, lo turun, lo turun. Kenapa sama dia? Tadi kena sepatunya? Lo lenjer. Oke, turun sekarang, turun. Dia lenjer di dalam rumah sekarang. Iya. Sirik dong. Oke. Turun. Turun. Oke. Udah. Nama lu siapa? Bangga banget lu jadi tante. Siapa nama lu? Erika, oke. Sekarang kenapa lu lempar sepatu ke dia? Gua gak suka sama dia, Mas Uya. Oke, terus? Gua pernah mergokin dia jalan sama bapak tiri gua. Hah? Dan sekarang dia di sini nyari-nyari jodoh. Bapak lu siapa? Udah. Bapak gua apa bagus? Oke. Okay. Siapa? Mana buktinya? Okay. Bapak itu banyak namanya, tau gak? Emang bakal okay. Oke. Oke, boleh telepon bapaknya, silakan. Lu gua kayak orang nyebrang ini berdua. Gua enggak level sama lu. Gua ngapain sama orang yang kayak lu? Udah diam. Gua mau nanya lu, lu kesini ngapain? Jodoh. Ya udah, berantem, pukulan. Ayo, pukulan. Lu itu masih ada hubungan kan sama bapak gue? Lu itu kan bapak gue kan? Ini sebenarnya acara main full. Udah belum? Ini sebenarnya acara kayak pakai tirai kan? Ya udah belum nih? Siliran saya nih kau udah. Udah. Sekarang lo nuduh dia selingkuh sama bapak diri lo. Mana buktinya?
Saya mau nelfon papa saya. Ya udah telepon. Tolong dong, handphone saya gak ada. Telepon mana tadi, nomor 18, mana teleponnya? Oke. Gua kasih kesempatan berantem, diem sekarang. Oke ya. Oke. Yang mana? Oke. Mana? Yeah. Mana buktinya? Masa ini saya lagi telepon. Papa, speaker. Di sini biar kedengeran. Ih, sirik aja lu. Halo? Halo, Papa ngaca lagi di mana, Pa? Tau gak, Papa? Teman Papa yang so cantiknya gak seberapa itu ada di sini. Lagi nyari jodoh. Udah tua masih aja nyari jodoh. Eh, anak kecil. Emang lu kira gue tampangnya tua? Eh, iya, lu tua. Lihat aja tuh keriput muka lu. Cici sih ngapain sih nyari jodoh? Lu tuh kuliah harusnya. Jangan cari jodoh. Lihat tuh, Pak. Okay, speakernya mana? Dari kuliah, jangan cari kerjaan. Apaan? Mana speakernya, speaker? Aduh juga jangan cari jodoh. Kerja, cari duit. Tantan. Papa denger kan, Pak? Mulut ceweknya Papa itu kayak gitu. Ini nih, Pak. Ceweknya Papa ini ada di sini lagi nyari jodoh. Terus Papa gak denger dari tadi tuh mulutnya kayak gitu? Papa masih mau sama cewek-cewek kayak gitu? Eh, Papa lu tuh yang mana sih? Bener, Papanya mau ngomong loh. Bapak gue, Pebagus. Pebagus yang mana? Pebagus tuh banyak tuh namanya, tau gak? Iya, emang Pebagus tuh. Tuh, tandanya berarti cowoknya banyak. Okay. Kalau gue nanya nama Pebagus. Gue tanya cowok muru. Makanya dengerin cerita ngomong gua, Om Pak Bagus itu namanya tuh banyak. Bukan di Pak Bagus, lu tuh bapak lu doang. Mana? Oke, ya sudah, yang banyak lihat ada. Halo. Halo, ini dengan Bapak Bagus? Iya betul, ini siapa? Oke, Pak, ini anaknya lagi masuk TV. Nama kamu siapa tadi? TV lo? Erika, anak Bapak betul? Iya betul, kenapa ya? Aku bisa masuk TV. Ini anak Bapak berantem sama cewek namanya Jenny yang katanya selingkuhan Bapak, bener gak, Pak? Loh, bisa kamu dari mana itu? Bener, Pak, ada nama Jenny. Enggak kok. Loh, tadi Bapak bisa ketemu dari mana? Enggak sih. Itu Erika bisa kenapa bisa di situ? Ya nggak tahu dia main-main timpuk-timpuk sepatu gitu, tadi. Kenapa? Ya berantem sama Jenny katanya selingkuhan Bapak. Enggak kok apa, Pak? Soal nuduh aja itu. Hah? Enggak apa, Pak? Enggak ada kenal sama Jenny. Hah? Enggak kenal Jenny benar? Bohong banget sih, Pak. Orang aku pernah ngeliat Bapak jalan sama dia. Oke, oke. Erika, jaga mood kamu ya. Kalau ngomong ya sembarangan. Ya sembarangan tuh. Bukti apa sih? Kamu pulang lah, ngapain kamu? Ya benar. Mana Erika? Kasih teleponnya ke Erika. Erika, nih. Halo, Pa. Kamu ngapain coba? Ya kenapa, Pa? Kan Erika mau nyari jodoh. Nah, itu tante-tante jodoh. Masa Erika gak boleh? Ya. Ih, berarti juga lo girang, dah. Ih. Tuh, pacar Papa aja nyari jodoh. Masa Erika gak boleh yang jomblo? Gak laku ya? Di rumah. Main Bapak sekarang. Yaudah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Sama papanya aja begitu. Marah-marah yang iya kan. Oke, lo gak ngaku. Coba handphone lo mana? Ada. Mana, ambil. Wah, lewat. Lewat tangga sana. Kenapa sih lo baru sadar sih? Ada yang baik hati sama gue ya. Temennya. Baik hati. Coba, sini. Nah, nomor Bapak lo apa kan? Apal. Lo cek situ, pencet nomornya keluar gak namanya? Ini kan nama Pak Agus ini kan banyak di sini teman-teman saya sendiri. Iya. Makanya. Orangnya ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya kayak gimana? Pak Agusnya kayak gimana sih? Ganteng. Bapak gue ganteng. Okay. Kenapa Bapak Agus waktu nempel sama gue? Lu aja. Udah jangan berantem terus, capek. Yang kuliah aja siapa? Saya ya apa dia? Kalau ya dia lah. Ini kenapa sama gua? Kalau sama gua pacaran sama Bapak lu, kenapa lu sewot? Kenapa? Lu bukan bininya. Lu mau punya bininya, kenapa Bapak lu pacaran sama orang? Ya gak sama lu, bukan gua. Iya, gak tau. Kalau gak ada api, kenapa gak ada asal? Lu yang gak tau. Bukan gak tau. Muka lu, liat dia. Badan udah kayak balon. Badan kayak balon tapi seksi. Gak kayak gede banget. Mana seksi gak sih yang kayak gini? Udah belum? Udah sewot kali dia ya, Mas. Udah. Heran saya sewot udah. Aja. Ore.
Bagus ya. Oke, udah. Sekarang coba. Kalau kamu gak takut, kasih handphonenya ke dia. Tuh. Gimana kasih? Tuh, tatu. Kasih, nih. Boleh ya dikasih izin ya. Nih, handphone dua kasih dari bapak gua nih. Iya, mungkin bapak lo satu lagi bapak yang lain. Emangnya bapak lo doang yang punya duit? Iya, emang dia kan bapak ini pakai kertas sandi segala. Emang kenapa? Itu HP gua? Ya. Ih. Malu kali. Yaudah, kata sandinya. Buka. Maksud gua gitu. Menger gak sih? Tuh. Udah, sekarang ngetik. Tuh, Om Bagus. Ada kan Mas Uya? Ini banyak banget nama om-om sini, om-om ini, om. Ya iyalah menghasilkan. Om Niko. Bangga lagi. Om Gio. Om Uya juga ada situ tuh. Fotonya Mas Uya nih, lihat. Masa foto kayak gini dikirim-kirimin ke Pak Mala? Itu urusan saya. Oke, ini boleh kita ini ya. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Lu kok pakai baju? Lu bisa. Lu pikir gue anak kecil doang, gak bisa apa-apa? Gue lu diam aja. Lu berani lapar gue lo ya? Apa urusannya sama gue lo? Lu sehat-sehat aja lu, apa urusannya? Gue gak dari tadi gak kasih sama lu ya? Lu yang kasih sama gue ya? Bodo amat gue. Lu anaknya gue. Lu anaknya apa? Udah kasih sama orang tua lu. Oke, Erika sabar. Jenny sabar, kita lihat fotonya. Ini gak ada cowok yang mau sama lu disini. Eh, sorry ya. Pasti ada sama gue, fotonya. Foto. Oh, lihat. Ya itu ya, foto yang lo kirim ke Om Bagus. Mau kenapa? Oke, sekarang di antara cowok-cowok yang di sini ada yang suka sama Jenny ya? Ada. Oh, bukan Mas Uya. Ya udah turun. Baik ngomong. Turun. Gak suka. Bukan Mas Uya. Mending dia sakit daripada lu ya. Nekong. Tuh, lihat tuh. Ada yang suka sama gue. Lu kira gak ada yang suka sama gue. Kayak gini doang, cungkring. Eh biarin. Makan-makan lu juga gak bakalan gak ada yang laku lu. Ibu Dek. Ibunya kemana? Jangan salah mas, ini bapak saya pengusaha. Oh bapaknya pengusaha? Iya jangan salah. Tunggu. Kenapa? Lu gak sakit kan? Kayaknya demam deh Mas Uya. Enggak. Demam kayaknya dia nih. Lu sakit nih kayaknya gurus begini, makanya lu milih kayak gini nih. Eh kenapa? Dia cantik kan. Kenapa? Kok sewa sih ya? Iya gua sewa. Gak laku ya, ini kesian deh. Gua kan laku lebih dari lo. Eh, kok kayak gini sih gak laki-laki, Oke, Rudy, barusan terjadi suatu adegan dalam film Laga, ya kan? Ya, antara Jenny dan Erika, mereka kayak ada pertarungan di film horor mistis komedi, ya. Oke, sekarang gini. Tadi Erika menuduh kalau Jenny ini selingkuh dengan bapak tirinya. Dan ternyata ada nama kamu siapa, Dek? Saka. Hah? Saka. Saka, Mas. Saka, Mas. Oke. Okay. Saka, S-A-K. Saka, oke. Okay. Ada Saka yang suka sama Jenny. Ya. Nah, kira-kira menurut Rudy ke depannya mereka Saka sama Jenny ini gimana nih? Sebenarnya kalau dari kecocokan mereka cocok-cocok aja. Cocok, suka ya brondong dong. Berarti tante ya. Cocok. Selama dari Sakanya juga nggak masalah, saya rasa cocok. Tapi. Tapi, nah ini nih menarik tapi. Tapi kok saya lihat kayaknya sepertinya kedepannya akan ada banyak masalah. Oh. Asal mereka sanggup sih. Ya banyak masalah kedepannya ya. Iya.
Arbi, kalau energi apa yang Arbi lihat energi? Kalau dari aura, saya lihat tuh ada merah terang, biasanya ada merah jambu, ada pink. Tapi merah ada, jambu, ya. Ada pink ya. Cuman di sekelilingnya tuh bias-bias cahayanya tuh lebih ke gelap. Berapa persen kemungkinan mereka berdua untuk bersatu? Kalau saya lihat dari kecocokannya jujur 85%. Wah, berarti besar ya. Iya. Setia dong. Ya iya dong, harus banget pada lu ngelaku. Ya, kamu harus setia, gak usah selingkuh. Dan gak jauh. Gak bakal mungkin. Ya enggak, jadi lu kan selingkuh. Aku bakal setia sama kamu. Saya mau nanya, kamu barusan ngomong atau gonggong, Bul? Ngomong. Ngomong, ya.